Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengetes akurasi dan sekaligus menjelaskan spek dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini. Soalnya Predator Barracuda X ini kita ikutkan promo cuci gudang di akhir, menjelang akhir bulan Mei ini. Oke ya teman-teman, nanti disimak baik-baik dengan harganya dan juga lihat dulu tes akurasinya sebelum kita jelaskan harga dan juga speknya ya teman-teman. Nah ini ada video tes akurasinya, disimak baik-baik ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu. Oke, disimak videonya berikut ini, check it out. Oke teman-teman, ini dia, kita mau langsung tes akurasi unit senapan angin yang kita buat cuci gudang ya teman-teman. Kita membuktikan bahwa harga segitu tetap juga kita setel tes akurasinya ya teman-teman. Tapi ini tidak buat untuk semua kawan-kawan yang order, soalnya ya memang jaraknya ini agak susah cari di sini ya teman-teman. Soalnya ini perlu izin juga sama yang punya pohon, seperti itu ya teman-teman, agak ribet. Kalau buat kirim, sebelum kirim ya kita memang buat tes jarak kurang lebih ya 25 meter seperti biasa ya teman-teman. Nah ini kita tes kurang lebih jaraknya ini ada di 60-an meter ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk pelurunya yang cocok kita pakai peluru Hercules, sesuai yang saya bilang untuk Predator Barracuda jarak idealnya 50-60 meter, tergantung skill Anda semuanya ya seperti itu. Nah ini untuk teman-teman yang order memang tidak bisa buat kita tes jarak sampai sana, soalnya ya perlu izin juga, bukan pohon kami, tempatnya juga agak susah ya teman-teman. Kita tesnya ya sebelum kirim ya 25 meteran saja. Oke, langsung saja kita simak ya untuk tes akurasinya. Ini untuk kameranya udah on, udah hidup. Nah ini kita mau nembak buah dari kayu mahoni ya teman-teman. Nah ini soalnya buah kapuknya sekarang pohonnya udah pada tumbang ya, diburu para pemburu kayu ya teman-teman. Nah sekarang kita tes buat nembak buah mahoni. Oke, nah itu udah jelas ya, kita simak pelurunya pakai Hercules yang 13,6 grain. Mantap sekali. Oke ya teman-teman. Oke, kena itu teman-teman, cuma belum ya, dia tidak bisa ngepiar atau gimana ya? Ambiar ya teman-teman, kayak buah kapuk. Nah tapi itu kena teman-teman. Nah kita simak lagi. Oke, nah itu kena, ada yang jatuh sedikit ya, mantep banget, dua kali mantep. Nah ini kalau pala burung pipit pasti tumbang ya, mantep sekali. Nah ini buahnya udah. Oke, kena lagi, mantep banget itu ya teman-teman, jelas sekali. Tiga kali, kalau gagang ya tergantung skill ya, coba kita ya teman-teman. Nah kalau bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya seperti itulah. Oke, kena, tapi buahnya ya teman-teman, gagangnya, oh kena gagangnya teman-teman. Oke, oh ya ada bekas gimana ya, jelit gitu ya teman-teman. Nah terkelupas sedikit. Oke, kita coba lagi. Oke, mantap sekali, tapi tidak bisa tumbang soalnya memang keras sekali. Coba kita tambahin satu kali lagi buat bonus buahnya ya teman-teman. Nanti kena hujat. Gak kena kok ditembak. Nah ini kena, mantap sekali ya teman-teman. Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Oke, mantap sekali. Ini dia unitnya ya teman-teman, nanti kita jelaskan sedikit spek dan juga harganya di video selanjutnya ya. Nah ini kalau yang udah lihat tes akurasinya pasti ketagihan di unit senapan angin bocah Predator Barracuda. Oke ya teman-teman, untuk informasi teleskop, nah informasi teleskop pakainya
namanya teleskop Markul. Markul optik yang ukuran 4 16 x 44 SF. Ini yang Markul ya teman-teman. Ya paling idola di sini. Nah, Markul mantap sekali, kejerniannya sudah teruji, ketahan getarnya sudah teruji juga. Oke, mantap, terima kasih. Kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga di video berikut ini. Cekidot. Oke, mantap sekali. Tadi tes akurasinya sangat-sangat oke sekali ya teman-teman. Kita nembak jaraknya kurang lebih 60 meteran ya teman-teman. Untuk pelurunya kita menggunakan yang cocok, pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya. Info buat teman-teman yang mau tes akurasi seperti ini, memang tidak bisa sebelum kirim, yaitu memang kita izin dulu sama yang pemilik pohonnya ya teman-teman. Nah, soalnya di sini udah gak ada untuk sasarannya ya teman-teman, soalnya buah-buah kapuk udah gak ada lagi, jadi memang kita agak susah buat ngetes jarak-jarak long range seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah oke, sekarang kita lanjut bahas tentang harganya. Kita kasih tahu harga dari unit senapannya bocah berator barakuda ini yang lagi cuci gudang ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk harganya teman-teman, nah ini sangat mengagetkan sekali. Harganya turun seturun-turunnya, kita promo potongan harga 1 juta lebih. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk harganya, kalau beli unit aja tanpa bonus alias unit only atau batangan unit aja ya teman-teman, nah itu cukup 2.800.000 rupiah saja kalau udah dapat Predator Barracuda X ini ya teman-teman. Harga tersebut belum sama ongkirnya. Kalau mau dapat bonus tas, tali sadang, magazin, perdam dan lain-lain seperti bonus biasanya ya teman-teman, nah itu cukup 3.100.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Harga tersebut belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup 3.100.000 rupiah saja. Oke, nah kalau mau beli paket full set teleskop sama pompa, nah itu tidak usah banyak-banyak tambahnya, cukup menjadi 3.800.000 rupiah saja. Kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI dan juga teleskop Basnel ukuran 39 x 40 ya teman-teman, belum sama ongkirnya aja, cukup 3.800.000 rupiah saja. Kapan lagi ya teman-teman kalian dapat Predator Barracuda X ini dengan harga semurah itu, cukup 3.100, 2.800 sampai 3.800.000 rupiah saja. Mantap sekali, hanya ada di CVS Outdoor kali ini ya teman-teman. Buruan langsung aja di check out, soalnya promo ini hanya berlaku sampai akhir bulan saja. Setelah akhir bulan, setelah masuk bulan Juni, nah udah habis promonya ya teman-teman, kembali ke harga normal ya. Mantap sekali, yang pengen order langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, mantap. Seperti itu ya teman-teman, kita lanjut bahas tentang speknya. Nah untuk spek dari segi laras, larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVS Outdoor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman, tergantung skill Anda. Soalnya sebagus apapun senapanmu, tapi kalau belum bisa menggunakan, skill Anda kurang, nah nanti bilangnya jelek juga ya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini harga murah meriah, tadi lihat sendiri kan tes akurasinya mantap sekali ya teman-teman. Jadi ya ini kelas Predator Barracuda X sebenarnya ya masih kelas yang menengah, alias ya tidak jelek-jelek amat ya, memang pembuatannya agak kurang rapi sedikit, tapi tenang saja, dari segi power, dari segi akurasi bisa diandalkan juga ya teman-teman, seperti itu. Untuk larasnya ini dia menggunakan laras pilihan tadi ya teman-teman. Untuk peluru yang cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya teman-teman. Jadi kalau udah cocok Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya. Oke, mantap sekali. Nah, ini larasnya dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk peralatan larasnya seperti biasa, diisi minyak goreng atau oli dari depan. Kalau udah sampai belakang terus ditembakkan
ya teman-teman, biar kalau ada bekas-bekas pleura atau alias kotoran yang masuk ke dalam, biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik kembali, seperti itu ya teman-teman. Untuk keluar larasnya ini udah dilindungi dengan serobong, ini serobong pakai serobong ya OD20 ya teman-teman, mantap sekali. Serobongnya menggunakan serobong OD20. Oke. Nah, untuk depan laras ini juga udah ada drive buat pemasangan perdam. Nah, ini ada penutup larasnya. Kalian nanti dapat perdam, perdam OK Ultimate, perdam super senyap dari CV Soder, perdam OD38. Nanti kita juga setelkan dari sini juga. Oke, mantap sekali ya, teman-teman. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Kapasitas aman anginnya ini ada di 2700 2800 PSI. Banyak dari Dural pakai OD60 ya teman-teman, untuk aman angin diisi di amannya saja 2700 2800 PSI, biar seal yang ada di dalam tabungnya ini biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman. Habis menembak juga disisakan di amannya saja, jangan sampai dihabiskan sampai nol. Aman anginnya kalau habis menembak itu di 1500 PSI. Nah, kalau sampai nol, kalian sampai paksa sampai nol, nah nanti kalian ngisinya agak repot, harus menggunakan pengisian angin yang bertekanan tinggi, alias biasanya menggunakan pengisian angin pakai tabung sekuba atau pakai kompresor PCP. Oke ya teman-teman, kalau kompresor angin ban tidak bisa, tidak bakal kuat sampai ribuan PSI, itu tidak bakal kuat ya teman-teman. Nah, untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selam pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, nah itu manometer, kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk chambernya teman-teman, ini chambernya udah pakai chamber monoled dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja. Kalau power keras memang biasanya dipasangin yang pakai hammer baja, soalnya kalau stainless dia biasanya tergerus terus ya teman-teman, kalau buat setelan besar, seperti itu. Nah, untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis ngunci, kalau ke kiri dia normal lagi, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk rel pemasangan teleskop, nah ini relnya pakai rel 11, jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rel Picatinny. Nah, ini atas bawah relnya pakai rel 11 semuanya. Oke, mantap sekali. Jadi kalau kalian terlalu tinggi ya teman-teman, nah dengan rel atas ini bisa juga dicopot ya teman-teman, pakai rel yang di bawah ini pun juga bisa. Oke, mantap sekali. Nah, untuk popernya Predator Barracuda X ini dia belum menggunakan popper lipat, masih menggunakan popper GTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power pun juga udah ada di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang untuk powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit ya teman-teman. Tapi kalau memang yang setelan kayak Predator ini ya teman-teman, untuk tabungnya pakai tabung 500cc, bisa juga untuk menghasilkan 100 kali kalau setelan paling irit ya teman-teman, paling irit ya buat jarak 10-an meter ya teman-teman, buat nembak burung, kalau ketemu babi ya harus ditambahin lagi untuk powernya, seperti itu ya teman-teman. Usahakan kenakan area fatalnya ya teman-teman, kalau berburu yang big game, soalnya ini memang larasnya pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman, ya usahakan kena area fatal atau area intimnya, pasti akan tumbang ya kalau sekelas babi. Oke, mantap sekali. Nah, untuk yang pengen pasang bipod, di bawah sini pun juga udah ada rail buat pemasangan bipod. Ini ada juga pegangannya segitiga seperti ini ya teman-teman. Untuk hand gripnya juga menggunakan hand grip Orikara, jadi nyaman sekali, tidak gimana ya, tidak licin kalau ada keringatnya. Oke, mantap sekali. Nah, ini popornya pakai popor segitiga seperti ini semuanya, mantap sekali ya teman-teman. Untuk warna ada juga yang pakai chamber merah, ada juga yang pakai warna chamber warna hijau army pun juga ada. Jadi kalian sukanya yang mana, mau pilih yang warna hitam merah seperti ini, merah hitam, dan juga army sama variasi kuning, pokoknya variasi warnanya lumayan banyak ya teman-teman, stoknya juga masih lumayan banyak, siapa cepat dia yang dapat pokoknya, jangan sampai kehabisan dan juga jangan sampai ketinggalan masa promo kali ini.
Oke, teman-teman, itu dia. Kalau untuk garansinya, ini juga ada garansi, tapi harga cuci gudang garansinya memang agak sedikit ya, teman-teman. Ya, ini udah kita potong banyak banget. Untuk garansinya tetap ada, tapi tidak lama ya, teman-teman. Untuk garansinya, ini ada garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu. Untuk garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi hal yang akurasinya ngacak ya, teman-teman. Kalau garansi tabung, nah itu meliputi kalau ada tabung pecah atau chambernya yang pecah. Kalau hanya sekedar bocor, nah itu hal wajar ya, teman-teman. Mohon maaf kalau buat kawan-kawan sampai sana senapannya biasanya ada kadang yang bocor ya, teman-teman. Kita juga udah usahakan ngisi anginnya biar sedikit biar tidak bocor sampai sana, soalnya memang di jalan itu biasanya terkena panas ya, teman-teman. Di dalam packingan panas ya, hasil biasanya ada yang robek ya, teman-teman, dan mengakibatkan bocor. Biasanya juga dari segi valve kemasukan kotoran ya, teman-teman. Nah itu biasanya ada terjadi bocor, tapi tenang saja, udah kita pandu juga dari sini. Dan untuk garansi tabung meliputi chamber pecah atau tabung pecah ya, teman-teman. Kalau hanya sekedar bocor, kita udah antisipasi bawakan spare part cadangannya. Nah ini ada spare part cadangannya, ada dari segi seal biasanya yang rawan seal, atau dari juga valve-nya. Kalau valve biasanya dibersihkan, biasanya udah cukup ya, teman-teman. Atau ada seal valve-nya yang robek biasanya yaitu dari segi valve atau kebocoran dari segi tabungnya ya, teman-teman. Nah itu garansinya 2 minggu garansi tabung, dari kalau ada tabung pecah atau chamber pecah. Kalau dari segi bocor, nah itu hal wajar, di senapan angin kita udah bawakan spare part cadangannya. Jadi teman-teman, nanti kalau ada kendala langsung konsultasi ke admin kami ya, teman-teman. Biasanya langsung saya kasih nomor admin bagian teknisi biar dipandu, dan juga biasanya biar senapannya membaik kembali, seperti itu ya, teman-teman. Tapi mudah-mudahan kalian kalau order tidak ada kendala ya, teman-teman, lancar sampai sana. Oke, mantap, seperti itu. Kalau yang pengen order langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas secara COD. Kalau untuk 3 wilayah biasanya Papua, NTT sama Maluku, nah itu memang kita kenakan DP ya, teman-teman, harus wajib DP minimal 300.000. kalau wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, nah kita biasanya pakai syarat foto KTP saja, nomor NIK-nya bisa dihilangkan juga ya, teman-teman. Jangan khawatir, beli di CVS Outdoor, kami 100% amanah dan juga bergaransi. Oke, mantap, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Kita akhiri dulu perjumpaan di video kali ini. Saya Rizky Jabul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor.